semua, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seluruh isinya. Nah, seperti biasa, saya Rudy Hartono kembali mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Perjalanan luar biasa kita kali ini teman-teman netizen, saya awali dengan kembali bergabung bersama teman-teman dari Mapolres Parepare dalam rangka kunjungan Anjang Sana. Polres Parepare peduli nih. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu memang teman-teman dari Mapolres Parepare itu rutin melakukan Anjang Sana, kunjungan ke panti asuhan, masyarakat kurang mampu, dan juga ke panti-panti sosial yang tentunya membagikan sembako nih, keren. Nah teman-teman, setelah kemarin kita ikut dengan giat dari Polsek Soreang, berikutnya kita ke Polsek Ujung dan kemudian juga ada Polsek Baju Kiki. Jadi banyak banget sih yang dibagikan teman-teman, mulai dari berapa jenis bahan kebutuhan pokok, sembako ya, minyak goreng, beras, mie instan, telur, pokoknya banyak banget. Thank you.
Nah tentunya teman-teman, kita harapkan ya kegiatan seperti ini menjadi kegiatan rutin ya, dimana saling peduli itu terpupuk dari kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Ya kita nggak usah berpikir seperti inilah, misalnya wah itu masyarakat jadi malas lah kalau kita dibagi-bagi terus. Wah, jangan, nggak boleh berpikir seperti itu. Pokoknya selama kalian mampu dan ikhlas ya bagikan saja, nggak usah ada tetek bengek di belakang yang mungkin kalau dikasih gini ya mereka jadi malas apa segala macam. Enggak, yang jelas kita sudah berusaha memperlihatkan sisi kepedulian kita seperti itu. Baik teman-teman, setelah berkeliling bersama teman-teman dari Mapolres Parepare, selanjutnya saya ajak kalian untuk melakukan kampanye lingkungan dengan mengumpulkan satu kantong sampah hari ini. Teman-teman netizen, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.